Jadi pernah suatu hari, ini kisah, ada seorang ibu-ibu, tapi ini memang tidak jadi kesimpulan, tapi kesimpulan buat saya saja dari apa yang saya pelajari, tentunya jangan dibenturkan dengan disiplin ilmu yang lain, ya. Ini yang saya pahami, karena saya di sini membawa konsep yang memang saya pahami dari hadis dan Quran, dan itu saya coba relatekan, hubungkan dengan apa yang saya dapatkan di lapangan. Suatu hari ada ibu-ibu lagi hamil, tanya sama saya, dia bilang gini, dok, apa saran dokter, saya lagi hamil nih, ini hamil yang kesekian, dulu juga kayak begitu sama, emang kenapa keluhannya? Eklamsi, yang darah tinggi itu loh. Terus saya cuma senyum aja, saya bilang sama dia, ibu sering curiga sama suami ya? Kok tahu ya? Tahu lah ya. Karena jantung tuh jauh-jauh dari curigaan. Jantung itu gak jauh-jauh dari curigaan, gak percayaan, itu aja. Paham ya? Jadi kalau ada yang sakit-sakit gituan itu, nah pertanyaannya, oh saya baik sangka terus kok. Oke, lihat, saya gak pernah buruk sangka sama orang loh, itu kan kata mulut. Hati, makanya kan dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah tidak melihat rupa kalian, kan gitu, harta kalian, walakin kata Rasulullah, tapi Allah melihat sudu apa kulubikum, hati kalian, ya. Jadi yang tahu kita, yang tahu kita itu sebenarnya siapa? Bahkan kita aja kadang-kadang ngomongnya A, hatinya B, gitu loh, ya. Apalagi tuh bapak-bapak tuh, nah lihat. Nah ini saya dalam bukan mengatakan orang ini buruk, bukan, tapi kadang-kadang yang namanya manusia ya. Ada bapak-bapak tanya, dok saya udah lama banget hipertensi. Hipertensi? Oh iya iya. Saya cuma tebak-tebak buah manggis, tapi sering benar. Bapak kerjanya itu ya, akunting ya saya bilang. Orang akunting gak percayaan. Iya kan? Orang yang ngurusin keuangan itu kan, kalau satu tambah satu pasti dua. Kalau ada kekurangan satu rupiah saja, udah curiga dia. Udah mikir panjang lebar gitu loh. Kok tahu dok? Tahu aja. Tebak-tebak buah manggis saya benar gitu kan. Berkali-kali benar kan jadi kesimpulan sebenarnya kan. Jadi itu. Nah, yang menarik ya Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika ini dipelihara, ya, dipelihara, maka yang terjadi sebenarnya bukan hanya dia akan dipelihara, tapi dia juga nanti akan diwariskan.